bagan apinya juga di silangan kemarin. Cuma ini bimelnya nih. Ini bagan api. Emang belum bikin buih berarti ini? Udah ada anak kan ya? Baru kemarin itu. Ini baru netes guys. Baru ada telurnya ya. Jadi ini hapun kopis tuh. Susah bikin hapun kopis. Jadi ini sedikit cerita, ini mailnya dari rumah saya di ternak. Cuma dibagi-bagi ini. Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi selama sore nih guys, sore ini kita mau update ikan cupang Pak Ustadz nih. Jadi kemarin sempat ada yang nanyain ada apa enggak, terutama teman-teman yang ada di Instagram. Kemarin dia sempat nanyain, "Bang, stok ikan cupang di sini masih ada apa enggak?" Dan kita mau lihat kondisinya, ikannya masih ada apa enggak di kolamnya nih guys. Jadi biasa kalau sore gini di sini rame guys tuh, ada karena dekat tempat pengajian depan rumah nih guys. Kita kasih tahu aja nih ikan-ikannya sama kondisi yang ada di depan sini. Nih yang ini isinya ikan gapi semua nih itu. Cuma kebanyakan yang melnya udah pada habis, ini tinggal bimel. Katanya banyak yang lagi pada ngambil per pair. Kemarin per pair jual tuh 25 ribuan nih. Tuh. Cuma ini biasanya yang grade jual 25 ribu juga, yang irnya ada tuh. Jadi ini bilangnya PRTD katanya tuh. Ini tinggal sisa female-femalenya sama sisa-sisa yang udah kawin silangan nih. Tuh, nih bencutan guys tuh. Terus ini ikan gapi sama molly juga ada nih. Tuh. Ini juga ada ikan cupang gopisnya. Jadi ini banyak daun jambu nih. Jadi kolamnya kayak gini tuh, apa adanya, cuma ikannya sehat-sehat guys tuh. Ini juga gapi nih, cuma ini adanya gapi ini nih, swatel. Jadi Japanese blue. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen ikan gapi jenis Japanese blue tail ini ada nih guys. Jadi ekornya dia cagak nih. Jadi ini swatel. Jadi swat itu dia tuh nggak kayak pedang, cagak dua gini tuh. Tuh. Nih, gapinya cakep guys tuh. Terus kalau ini bukan masih pada kecil guys, ini baru 2 minggu nih, jadi nggak kelihatan kayak ukuran atau korek. Terus yang ini habis juga, sama buruan ikan juga. Ternyata nggak di rumah, di sini juga ikan-ikan dapat habis guys nih. Ini cendolan dari Suban Beta nih, sisa-sisa yang udah pada kejual, dan ini sisanya ada glopis silangan tuh. Terus ini tempat ngaji, sini bocil-bocil nih. Nah, anak sini pada ngaji di sini nih. Terus nih gapinya nih tuh. Kayak tinggal indukan guys tuh. Jadi irnya cakep nih. Jadi di sini ternyata ikannya udah pada habis, enggak di rumah doang nih. Juga gapi juga. Ada ini juga zebra. Ini ikan cupang udah pada habis, tinggal gapi. Ini gapi juga masih ada nih guys tuh, gapinya nih. Tuh gapinya nih guys. Sama ini Japanese, cuma ada yang silangan juga nih. Ini boleh dibilang gapi cendolan lah. Ini, wah ini mecebong semua isinya guys. Anak kodok. Ini apa ya? Ini juga sama, tadinya cupang banyak di sini nih, kayaknya udah pada habis nih. Nah, ternyata yang glopis itu masih ada nih. Tuh.
Di sini airnya hijau tapi ikannya sehat, guys, tuh. Kayak gini tuh. Ini glowfish nih. Glowfish ini udah silang apa belum ya? Kita lihat dulu nih, guys. Nih, tuh bau sisik metalik tuh glowfishnya tuh. Multi metalik tuh. Multi modern. Ini ada bagan apinya juga nih silangan kemarin. Cuma ini female-nya nih, tuh. Ini bagan api. Nah, ini gapi goal-nya nih. Cuma gapi goal tinggal per pair. Jadi kalau yang kemarin banyak tuh ratusan udah pada habis tuh. Paling kalau mau beli teman paling sisa ini 10 pair lah. Ini sisanya nih. Kemarin hampir 20 pair udah gue jual. Kemarin. Iya. Ini sisa indukan female. Female multi ini, Pak ya? Nih, tuh. Wah, yang multi nih female-nya nih. Oh iya tuh. Bawa sisik gol juga, Pak. Tahu itu ikan dari pawar. Oh, iya kayak bosis gua, Pak. Ini gapi. Belakang udah habis ikan berarti. Oh, gapi. Berarti sebaik gapi nih, cupangnya udah pada habis nih. Diborongin orang apa, Pak? Pada ngambil per-per ya? Nah, ini kebanyakan gapi, Pak ya? Ini per tadi, Pak. Jadi per tadi kemarin si Tony Tono mesen, Pak. Dia mau kesini. Iya, itu kemarin kata belum sempet, lagi sibuk APPS dia. Oh iya. Lagi sibuk APPS nih. Ini PRT dia, Pak. PRT. Cuma nih kayaknya udah sort. Bulan. Oh, baru 2 bulan sortiran semua, Pak. Belum disortir. Oh, belum ya? Yang udah gede nih. Heeh, ya. Air hijau tapi kan sehat, Pak ya? Iya. Ini hapun ya? Oh, indukannya. Jadi kalau PRT dia mah itu ekornya hapun, Pak ya? Ada hapun. Ini kolamnya kayak gini nih, sederhana, guys, tuh. Sederhana. Cupang lagi ngebreed nih, Pak. Nah, kita lihat cupangnya nih, guys. Cupangnya lagi di breeding. Cuma lagi dipasang-pasangin, Pak. Pasang-pasangin. Oh iya nih, tuh lagi dipasang-pasangin. Ini jadi gordon. Oh, ini gordon ya, Pak? Gordon ini ya, female. Rintik gak, Pak? Oh iya, female-nya gak terlalu rintik, Pak ya? Iya, cewek. Tuh male-nya situ, Pak. Tuh, Pak, tuh. Tuh mojok tuh. Proses kayak ikan, Pak. Enggak sih. Enggak. Emang kurang. Kayaknya kalau di sini belum di ini sih. Oh, ini gordon biru, Pak. Iya. Nah, jadi sperma lagi dijodohin nih, cuman nih pakai daun talas, Pak ya. Mana lagi? Ada lagi, Pak. Berarti cupang cuma ngebreed 2 pair doang ya? Oh, hapun. Oh, ini glowfish mana, Pak? Yang dari Suban deh. Oh iya nih. Ini male ya? Male. Dari Suban nih. Iya, female-nya yang hapun dari Pak Arda. Di hapun glowfish, Pak. Di bawah sisi Cooper, Pak. Ini dari saya juga ini, Pak. Ekor, Pak. Iya sih. Suban ya? Suban, ya. Cakep nih ekornya, Pak. Emang belum bikin buih berarti ini? Udah ada anak kan ya? Baru kemarin itu netes itu. Oh, iya. Baru netes. Ini baru netes, guys. Kemarin. Oh, baru ada telurnya ya. Jadi ini hapun glowfish tuh. Ustadz bikin hapun glowfish. Jadi ini sedikit cerita, ini mailnya dari rumah saya di ternak. Cuma dibagi-bagi nih. Ini apa? Multi juga, multi glowfish. Oh, multi glowfish nih. Tuh, cuma kayaknya belum terlalu banyak, Pak ya. Ada 100 ekor, Pak? Kurang tahu deh. Ini masih kecil-kecil. Ini koi. Oh, ini avatar Cooper, Pak ya? Murintik banget tuh. Cuma belum ada anak kan nih, Pak? Baru netes. Nah, baru dikawin. Oh, baru dikawinin, guys, tuh. Jadi sini ternaknya nggak banyak, cuma ada 3 pair, Pak ya. 3 pair hapun glowfish, gordon sama avatar Cooper, Pak. Sama serit. Oh ya, hapun biasa ya, hapun multi ya. Tuh, guys, jadi enggak terlalu banyak-banyak banget ngebreed tuh. Karena lagi enggak ada kutir kali, Pak ya. Kutir lagi susah, guys, tuh. Oh, udah enggak ada ikan, Pak, udah kosong ya. Lagi itu dikasih daging ya, di. Oh, hilang. Telur itu apa tuh? Kodok. Kodok, lagi banyak kodok juga. Nah, guys, jadi kita udah update gapi, cupangnya tinggal sedikit lagi di breeding per pair, belum panen lagi, Pak ya.
paling sampai situ aja guys, karena waktu makin sore nih guys. Jadi kita update ini keadaan tempat Pak Ustadz tuh. Keadaan tempat Pak Ustadz, jadi buat teman-teman yang mau pesen gapi, malah banyak nih gapi nih. Karena cupangnya habis, jadi adanya gapi tuh. Jadi kita tutup aja guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.